DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Cianjur melakukan aksi demo di gerbang kantor DPRD Cianjur sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya BBM, Kamis, 8 September 2022. Pihaknya juga melakukan penaburan bunga kematian dan menjual sayur satu ikat dengan memberikan harga kepada Ketua DPRD sebesar Rp500.000. Mereka menuntut pemerintah berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN. Untuk tuntutan yang lainnya, mendesak Presiden untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Demikian, Cianjur Update melaporkan. BBM ini naik. Mungkin di sini kita lihatkan bahwa harga sayur itu sekarang Rp500.000. Ini menyimbolkan bahwa kami telah sampai ke pasar, bahwa harga-harga bahan pokok telah naik melambung tinggi dan